Ada rahasia di balik muktamar NWDI yang pertama yang dilaksanakan di tanah kelahirannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa innah latalatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Sahabat semua, para kader, para jamaah, para hadirin, saya ingin mengulas sedikit. Ada rahasia di balik muktamar NWDI yang pertama yang dilaksanakan di tanah kelahirannya. Jadi muktamar NWDI yang pertama dilaksanakan di tanah kelahirannya. Itu adalah salah satu rahasianya. Rahasianya kenapa kemudian dilaksanakan di tanah kelahirannya? Karena tanah ini tanah yang penuh barokah, dan memang tanah ini, Pancor ini adalah tempat madrasah NWDI atau Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah pertama kali dibangun, kemudian lahir cabang-cabang yang lain dan menyebar ke seluruh daerah. Jadi tanah inilah yang tanah mengandung berkah yang luar biasa. Jadi tanah Pancor ini tanah berkah, tanah dasar, dan memang tanah kelahirannya, sehingga muktamar yang pertama NWDI ini dilaksanakan di tanah kelahiran. Itu yang pertama di antara rahasianya. Dan kita ingat bahwa Al-Mahfurlah itu pernah menyampaikan di dalam wasiat renungan masa, berbondong-bondong, berpirkoh-pirkoh, setiap waktu, setiap saat, banjiri Pancor menuju madrasah seakan menuju ke kota Ka'bah. Dan benar itu. Jadi besok ketika muktamar, dan kita sudah saksikan sebelumnya pada hultah NWDI yang sebelum-sebelumnya, lebih-lebih yang besok ketika muktamar ini, kita akan menyaksikan orang berbondong-bondong, berpirkoh-pirkoh, akan datang dari beberapa daerah, beberapa provinsi, datang ke Pancor berbondong-bondong, berpirkoh-pirkoh, setiap waktu, setiap saat, banjiri Pancor. Pancor itu besok akan banjir di sini oleh manusia. Kemudian bukan hanya manusia yang datang bermuktamar, bahkan ada orang yang dapat berkah yang jual air minum dan yang lain-lain. Banjiri Pancor menuju madrasah seakan menuju ke kota Ka'bah. Kenapa kemudian orang yang banjir datang ke Pancor ini, membanjiri Pancor ini seakan menuju ke kota Ka'bah, diibaratkan menuju ke kota Ka'bah? Karena apa? Ka'bah atau Baitullah itu tidak pernah kemana-mana. Ka'bah itu ya tetap di situ. Tetapi apa? Dari seluruh penjuru datang kemudian ke Ka'bah menziarahinya. Begitu juga Pancor. Pancornya tidak pernah kemana-mana. Tetapi dari seluruh penjuru, bahkan dari banyak negara pernah datang ke Pancor ini. Kita nggak tahu, walau alam, yang besok pada muktamar kita nggak tahu tamu dari mana yang akan datang. Jadi itulah Pancor, orang berbondong-bondong mendatanginya seakan menuju ke kota Ka'bah. Itu rahasia yang pertama. Kemudian rahasia yang kedua, keutamaan kenapa kemudian muktamar NWDI yang pertama ini dilaksanakan di tanah kelahirannya. Di samping saya ini adalah, dan di tempat saya ini kemudian makom sekaligus kubur dari pendiri NWDI, NBDI, dan NW. Jadi pendirinya adalah Sidi Syekh Al-Mahfurlah Tuan Guru K. H. Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Nah, keutamaannya adalah entah sebelum muktamar, setelah muktamar, kemudian kita berziarah ke makam beliau, memohon ini makam karamat yang kemudian ada berkah di situ. Syekh Ali Al-Khawas di dalam buku Ayat-ayat Makam Keramat, karya dari salah seorang masyaikh Mahat Darul Quran Wal Hadis Al-Majidiyah Al-Syafi'ah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pancor, yaitu Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Di situ dijelaskan, min adabil murid iza dzara syaikhon. Jadi di antara adab seorang murid ketika menziarahi kubur makam gurunya yang kemudian menjadi waliyum min auliyailah, dia tidak meyakini kemudian meyakini kematiannya, tetapi keyakinannya adalah gurunya, yaitu seorang wali itu hidup di alamnya, itu di alam barzah.
Dan dengan meyakini hal itu kita mendapat keberkahannya. Dan ketika kita berzikir, berdoa, membaca puji-puji di samping makam para aulia itu, maka para aulia itu kemudian duduk. Dia duduk kemudian bersimpuh, melihat, menyaksikan kita berdoa, bahkan ia mengamininya. Dan ini adalah karomah. Dan hanya orang-orang tertentu, hanya para aulia yang tahu. Nah, di ayat-ayat buku ayat-ayat makam keramat itu banyak dijelaskan karomah-karomah dari kita yang menziarahi makam para aulia. Di situ ini salah satu yang saya sampaikan. Jadi ketika kita berziarah di makam, salah satunya adalah dari pendiri Madrasah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang sekarang menjadi organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, maka keyakinan kita adalah beliau menghadap ke kita juga ketika kita duduk bersama kemudian berdoa, beliau akan duduk di alamnya kemudian menghadap ke kita dan mengamin doa kita. Ya, kita bisa bertawasul. Itu yang kedua. Tadi yang pertama itu adalah seakan-akan menuju ke kota Ka'bah membanjiri pancor ini. Kemudian yang kedua ada makam dari pendiri Madrasah NWDI yang pertama. Kemudian selanjutnya ada Musola Al-Abror. Jadi Musola Al-Abror ini sangat berkah dan penuh sejarah. Nah, di Musola Al-Abror inilah kemudian Sidi Syekh pahlawan nasional Al-Mukfullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid membina, mendidik para muridnya, kemudian menjadi tuan guru, menjadi para ulama yang tersebar di Lombok. Bukan hanya di Lombok kemudian dia tersebar, tetapi di beberapa penjuru, baik di Indonesia, bahkan ada yang kemudian di luar negeri kemudian pengabdiannya. Jadi Musola Al-Abroni, musola yang berkah. Karena apa dia berkah? Karena banyak para ulama, para aulia yang datang berziarah, baik dari dulu sehingga hari ini. Nah, salah satu cucu beliau, yaitu Bapak Tuan Guru Bajang, Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majid MA, menceritakan bahwa Sidi Syekh Al-Mukfullah menyampaikan kalau keberkahan besarnya organisasi ini, madrasah ini, kemudian bukan karena perjuangan pribadinya saja, tetapi itu berkat barokah dari para aulia yang menginjakkan kaki ke pancor ini. Lebih-lebih di Musola Al-Abror itu, karena setiap para ulama yang datang itu, mereka kemudian dibuatkan majelis, dibuatkan pengajian di Musola Al-Abror. Bukan hanya pengajian, tetapi sempat melaksanakan ibadah, baik sholat lima waktu atau kemudian sholat-sholat sunat yang lain, sehingga kita para murid, para jamaah, para kader meyakini ada keberkahan itu. Maka ketika kita juga datang ke tempat Musola Al-Abror, insya Allah kita juga mendapat berkah. Karena apa? Suatu tempat itu ketika kita mendoakan sesuatu yang baik, maka tempat itu akan menyerap kebaikan-kebaikan dari apa yang kita baca. Sehingga kita ketika kita datang pada suatu tempat itu, dia akan mengeluarkan energi-energi baik itu. Begitu juga dengan tempat-tempat yang tidak baik. Ketika kita datang kepada suatu tempat yang tidak baik, maka dia akan mengeluarkan energi yang tidak baik, sehingga kita juga melakukan hal-hal yang tidak. Oleh karena itu, karena Musola Al-Abror, musola yang berkah, mari kita juga datang mengunjunginya. Kemudian selanjutnya dari rahasia atau keutamaan, kenapa muktamar NWDI yang pertama ini dilaksanakan di tanah kelahirannya? Karena di Pancor ini dibangun gedung Birrul Walidain yang megah. Birrul Walidain itu juga sebagai filosofi, sebagai bahtera yang mengantarkan kita ke surga. Karena apa? Kebaktian kita kepada kedua orang tua kita adalah kemudian jalan, pintu kita menuju surga. Dan kita juga familiar dengan hadis bahwa surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Maka Birrul Walidain sebagai filosofi, sebagai nasihat untuk kita untuk berbakti baik kepada kedua orang tua yang melahirkan kita, atau secara filosofis entah Madrasah NWDI dan NWDI ini sebagai orang tua kita. Kemudian selanjutnya di antara rahasia dan utamanya, selain ada makom, ada Musola Al-Abror, ada Birrul Walidain, kita akan bernostalgia dengan arena Hultah. Jadi arena Hultah yang dulu dengan sekarang itu beda wajahnya. Kita akan bernostalgia dulu di mana posisi panggung putih yang hanya sekian kali sekian, tidak terlalu besar. Sekarang panggung putih itu sangat lebar dan luar biasa, sehingga banyak perubahan yang kita saksikan. Kita bernostalgia para orang-orang yang lebih tua,
akan sangat, wah beda hari ini dengan yang dulu. Kita mensyukuri yang dulu dan hari ini kita sama-sama syukuri, karena kedua-dua kondisi itu, yang dulu dengan sekarang, itu mempunyai rahasia dan hikmah. Kemudian nostalgia yang lain adalah kita menyusuri jalan yang kita lalui. Dulu ketika hultah ini udah ikut pada saat pawai, gimana suasananya, gimana kondisi jalannya. Yang dulu dengan hari ini kita bisa bernostalgia dengan jalan pada saat kita pawai, kita telusuri, bisa kita telusuri besok ketika kita menghadiri muktamar NWDI yang pertama. Bahkan sebelum acara muktamar, acara puncaknya, ada pawai, kemudian menelusuri jalan-jalan yang kita lalui dulu dan hari ini pada saat kita. Kemudian di antara keistimewaan dan keutamaan yang lain adalah kita menyaksikan wajah pancor yang baru. Jadi wajah pancor yang baru itu akan sangat luar biasa, dan sekarang ini pembangunannya sedang diproses, jadi perlu dan penting untuk kita saksikan pada saat proses dan pada saat sudah sempurna pembangunannya. Jadi itu di antara hikmah dan rahasia keutamaan kenapa muktamar NWD yang pertama ini dilaksanakan di tanah kelahirannya, itu di Pancor. Nah, ini sebagai pembuka saja, silahkan direnungi, silahkan dilacak kembali. Kemudian salah satu yang terakhir adalah, utamanya adalah lokasi muktamar dengan makam pahlawan Rinjani Selong sangat dekat. Di situ makam yang pertama mengisinya adalah saudara dari guru kita Syekh Syah Al-Mufullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yaitu Datuk Tuan Guru Haji Muhammad Faisal. Kita bisa berziarah. Jadi banyak hikmah, banyak situs-situs yang bukan hanya bersejarah tetapi mengandung keberkahan yang bisa kita kunjungi pada saat muktamar pertama NWDI yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Januari tahun 2022 ini. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan silahkan kaji kembali rahasia-rahasia yang ada di sini dan nikmati, kemudian raih keberkahannya. Kita doakan mudah-mudahan muktamar NWDI yang pertama yang bertempat di tanah kelahirannya ini berjalan dengan lancar, penuh berkah, dan melahirkan keputusan-keputusan yang bermanfaat bukan hanya untuk manusia tetapi untuk seluruh alam. Mari kita hajakan Fatihah kepada guru besar kita Syekh Syah Al-Mufullah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, kepada umi kita, kepada Bapak Tuan Guru Bajang dengan semua keluarganya, para jamaah baik yang masih hidup dan telah meninggal dunia, para pejuang, para kader, para pencinta, dan seluruh alam. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.